Kanit Binmas Polsek Cengkareng Ibtu Uyanto telah melaksanakan giat pengawalan surat panggilan dari Satah Bank Polda Metro Jaya. Sebelum kegiatan dilaksanakan, terlebih dahulu dilaksanakan apel gabungan dengan kuat 45 personil anggota Polsek Cengkareng dan dari Polda Metro Jaya. Dengan rincian 10 personil dari Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Aibtu Trisno dan 35 personil dari Polsek Cengkareng yang dipimpin Kanit Intel AKP Bambang Chandra. Untuk melakukan pengawalan, anggota Satah Bank Polda Metro Jaya mengantar surat panggilan kepada warga penghuni tanah aset Polri Polda Metro Jaya di Kapuk Jagal, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam pelaksanaan, seluruh warga menolak untuk menerima surat panggilan tersebut. Setelah dilakukan mediasi, akhirnya surat panggilan tersebut secara keseluruhan diterima oleh Ketua RT 07 RW 04, Bapak Enci Sunardi. Dan kemudian mengingat warga tidak mau menerima surat panggilan tersebut, selanjutnya Ketua RT membuat surat tanda terima bahwasanya surat panggilan telah diterima oleh Ketua RT walaupun warga telah menolaknya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.